Tapi yang confirm orang tak boleh beli adalah masa. Masa. Masa tak boleh beli. Masa adalah modal yang kita ada ni. Kita ada masa ni. Modal yang paling berharga. Apabila kita mati, kita nak beli 2 saat pun tak boleh lah. Kita nak beli 2 saat, 3 saat, setengah minit, tentu lagi tak boleh. Al-Quran ingatkan kita hakikat ini dalam Al-Quran. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, yang bagi anak-anak dia, bagi harta dia lalai, mereka itu orang yang rugi. Yani anak-anak kita lalaikan kita, anak-anak, bela anak-anak ni dapat pahala. Tapi kadang-kadang manusia tafakhur dengan anak-anak dia. Dia bangga dengan anak-anak dia. Dan juga harta kita melalaikan kita. Kerana tafakhur. Manusia berbangga-bangga di kalangan dengan keturunan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah kata, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Kamu belanjalah daripada apa yang kami berikan rezeki kepada kamu. Allah tak suruh belanja 200 ke 300, dia tak. Dia kata belanja daripada apa yang dia beri. Kalau dia beri 500, belanja cara hak 500. Kalau dia beri 100, belanja cara 100. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanja daripada apa yang kami beri rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu maut. Fa yaqulu rabbi, masa tu dia akan kata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Jikalau laulah lewatkan aku ini kepada satu tempoh yang dekat saatnya. Apa nak buat? Kalau Allah lewatkan kita, fa as-saddaqa, aku akan sedekah. Wa akum min as-salihin, dan aku akan jadi di kalangan orang saleh. Di kalangan para ulama tafsir, ada mereka menyatakan, sebab apa nak sedekah? Sedekah ni barangkali cepat sekali pun. Ada 2 minit, harta aku bagi kamu. Alhamdulillah. Semayang nak kena ambil wuduk dulu, nak kena puasa, nak kena puasa, nak kena faham daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedekah, aku bagi semua. Oh, terus istihar harta diberi. Sekarang ni, kita ada modal ni. Tuhan cerita masa kita tak ada modal. Iaitu modal umur. Masa kita tak ada modal umur. Masa kita mati nanti, saya mati, tuan-tuan mati, saya hadut cakap pandai ni pun 2x5 lah, na'uzubillah. Sama lah kita. Laula akhartani ila ajalin qarib, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Jikalaulah engkau lewatkan aku kepada satu tempoh yang sekejap, aku nak sedekah dan aku nak jadi di kalangan orang-orang yang saleh. Allah bagi tahu dah. Kita akan kata yang tu. Karena tempoh ni sedekah boleh kita sedekah. Sekarang ni kita ada lambat lagi masa, kadang-kadang nak habis, kita kata, kita rasa. Padahal masa ni perlu, bila kita mati, kita dah mati. Kalau bagi 1 minit lagi aku nak pergi kata astagfirullah. Kalau Allah bagi 1 minit, aku nak buat apa? Aku nak pergi kata subhanallah, alhamdulillah, wallahi wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semua tu memberatkan timbangan mizan. Tapi kerana saya, tuan-tuan, hidup dalam dunia ni, kita tak rasa apa. Modal yang paling besar, iaitu umur kita.
Sebab apa kita tak rasa? Sebab yang selalu saya sebutlah. Yang Allah kata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang gharrak? Apa yang menipu engkau? Mata'un ghurur. Dunia ini menipu, perhiasan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Regarding your Lord, the most gracious. Apa yang menipu kamu? The most generous. Apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Kata para ulama tafsir, Allah letakkan jawapan di dalam soalan. Wada'al jawaba fi su'al. Dia letak jawapan di dalam soalan. He puts the answer in the question. Dia letakkan jawapan di dalam soalan. Apa dia jawapan dia? Jawapan dia, Rabbukal Karim. Kerana Tuhan itu Karim. Pasal apa kita tertipu? Kita tertipu sebab Tuhan itu Karim. Magharraka bi Rabbika Al-Karim. Kerana dia Karim. Kalau dia kata, magharraka bi Rabbika Azim. Magharraka bi Rabbika Zal Jalali wal Ikram. Magharraka bi Rabbika Rahim. Banyak. Tapi magharraka bi Rabbika Al-Karim. Apa yang menipu kau berhubung dengan Tuhanmu yang pemurah? Sebab Tuhan itu pemurah. Kerana dia terlalu pemurah kepada kita, kita pun tertipu dengan kemurahan. Bukan dia tipu kita, kita yang tertipu. Ayah kita baik dengan kita, akhirnya kita cuai. Contohnya, Allah Ta'ala oleh kerana dia karim, dia bagi masa kat kita. Kita tak ingatkan dia pun, dia bagi juga. Kod kata tak semayang satu waktu, lepas tu nafas tak boleh, sedut oksigen tak masuk. Dia tak buat pintu kat kita. Kod lepas tu kenapa ayah ni tak boleh nak bangkit? Tak semayang asar? Tak ada. Tak semayang asar sampai masuk maghrib. Maghrib tak semayang. Makan duk kenyang, duk tersendak, sembang duk hebat situ. Magharraka bi rabbikal karim. Oleh kerana Allah karim. Tapi dia ingatkan kita, bila kita mati, kita akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Lama ayat lain Allah ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka itu maut, maka kata, wahai Tuhan, kembalikan aku kembali. Irji'un itu dengan jamak, tapi maksud dia ta'zimkan, dia membesarkan Tuhan, balikkan aku. La'anni a'malu salihah fima tarak. Harap-harap aku boleh dapat buat amalan soleh di atas apa yang aku lakukan. Kalla, Tuhan kata dia, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya cakap yang dia cakap saja. Maksudnya, dah tak tahu nak kata apa dah di akhirat. Dia pun tahu Tuhan tak bagi dah kita balik. Tapi kita katalah juga di akhirat, ya Allah, balikkanlah aku. Dengan keadaan kita pun tahu tak balik dah.